Sering mengalami luka saat mengupas buah salak? Kita punya tutorial bagaimana cara mengupas salak tanpa luka. Cara yang pertama, 1. Carilah celah buah salak. Selanjutnya tekan celah buah salak dengan menggunakan kuku ibu jari. Terakhir, belah buah salak dengan kuku ibu jari. Cara kedua, langsung tekan buah salak menggunakan kedua belah telapak tangan. Cara makan buah salak agar tidak sakit perut. Makan banyak buah salak tidak akan sakit perut jika kita ketika membersihkan buah salak tidak membuang kulit arinya. Sekian, selamat menikmati buah salak.